Cabot Band. Ini dia set keempat antara GRC berhadapan dengan Atlas, mana kedudukan sementara adalah 2-1 untuk kemenangannya dari GRC. Dan ini dia bola pertama di set keempat diambil dari GRC oleh Denso. Atlas, oh baik sekali, poin pertama dihasilkan atau diperoleh oleh Atlas 1-0. Kembali dari Oman kali ini akan memperbanyak poinnya. Timbang timbang sebentar ke belakang. Merebut antara nomor 2 atau nomor 12 sudah yang jelas kesalahan dibikin sendiri dan akhirnya poin kembali menjadi 2-0. Kembali dari Oman kali ini bagaimana servisnya saudara? Pindah poin kembali bagi tim GRC dengan skor 1-2. Iya 1-2. Terus kembali penyerangan Katsuhe 1-2-3. Ini saudara Aji tidak dapat melepas ini kebulan ini poin diraih kembali menjadi 2-1. Ya 2-1 saudara-saudara. Kembali lagi nomor 8 saudara urus ke 8 angka tadi Ahmad Andi Aji jauh sudah kecoba kebakaran ada dia kerja sama cukup lagi-lagi variasi yang cukup sempurna ditambah poin kembali bagi GRC dengan 3-2. Kembali undi, kembali GRC lancarkan urus sudah kejadian dengan Cuma 1-2-3 Orik lagi-lagi Orik tetapi tas dua keluar lapangan dan memindahkan kembali menjadi 3-3 kembali lagi anak Atlas coba kali ini pukulan sangat cukup keras. Pindah poin atau pukulan kembali unggul bagi tim Atlas dengan skor 4-3. Kembali Rupa akan mencoba menyerang. Lancarkan sudah angkat Teden. Kerja sama cukup. Dan tidak mau berjibaku. Hanya diam di tempat dan pindah poin kembali menjadi 4-1. Empat sama kembali cucu kali ini menyerang lewat penumpang utama lancarkan sudah kembali ada Dede Ahmad kembali lima lagi-lagi pastinya kurang akurat sudah sudah coba berubah masih bisa kembalikan angka seberapa mampu berubah belakang ada obor untuk sama lagi kubur Rik keras kekuatan dari suara Rik memangnya lebih keras dan berusaha untuk diantisipasi dan poin ditambah kembali menjadi 5-4. Kembali Orik akan mencoba menyerang kembali si anak muda ini angkat Teden kerja sama cucu coba pukul belakang pelanggaran dibuat oleh nomor 9 sudah sudah lihat itu maka poin di lapak kembali menjadi 6-4. Yang keempat yang jelas kembali lagi ke lapangan sudah sudah Orik kembali menyerang Orik pas ketanet lagi-lagi tetap ya bola masih bisa kembalikan angkat triple Sohe kecerkan gas terbaca angkat cucu bola ya untung saja umpan-umpan yang tidak tahu sudah cucu masih kembali sudah salah seorang yang bertemu dua dan dia melakukan pelanggaran atau poin ditambah kembali 7-4 ya 7-4 kembali Arif Dede kali ini berbalik yang melakukan pelanggaran saudara Sandi Aji dan pindah poin kembali bagi tim GRC dengan skor 5-7 kembali lagi nomor 12 sebelah Dendi lancarkan sudah tinggi angkat pari siapa gerangan Rik yang tuju tubuh Suhe masih bisa kembalikan urus angkat lagi tubuh Resu keras saudara Deden sekarang Deden sudah ada di tempat maka poin pun akan bertambah bagi GRC 6-7 kembali Dendi sudah menyerang angkat abon 1-2-3 kembali aman keras pukulan oleh saudara Dede Ahmad ini kembali poin ditambah bagi tim Atlas dengan skor 8-6 saudara-saudara ya, 8-6 kedudukan sementara masih untuk keunggulan dari tim
Enzo tadi berhasil menambahkan poin kembali dari Atlas 9-6 kali ini. Sempurna tadi umpan ini masih keluar hasilnya. Densu tidak berhasil melewati net kali ini. 10-6 kembali menambah poin untuk tim Atlas. 10-6 sambil lagi kembali kanan karena di depan sini. Densu masih bisa dihentikan. Atlas Densu lagi masih ada, ini dia Atlas kembali. Eri dapat dihentikan. Densu lagi dapat dihentikan lagi. Densu lagi-lagi Densu masuk kali ini setelah 3 kali percobaan dari Densu. 7-10 menambahkan poin ya untuk DNC. Kembali menjadi 7-10 Rianta kali ini lancarkan sudah angkat badan di sana bersama Rita pemain Rianta keras pukulan dari Ahmad Rianta kembali menang serangan badan sudah kembali mati langkah sudah dari Ahmad dan poin ditambah kembali menjadi 8-10 ya 8-10 masih untuk keunggulan dari Atlas. Ini dia lagi-lagi penempatan yang cukup baik dari nomor punggung 94. 11-8 Suhai kali ini lancar sudah. Oh, tidak sempurna dari nomor punggung 12. Kembali menjadi 9-11. Ya, 9-9 nomor punggung 12. Saudara sepak bola kali ini lancar sudah balik ke belakang. Masalah Suhai kacau pukusan di Adin. Manis saudara-saudara, pukulan dari saudara Adin kali ini pemain baru saudara-saudara. Kembali poin kali ini 12-9. Kembali saudara Dede angkat lagi. Coba pertama kali ini saudara Cucu melakukan kesalahan dan poin ditambah kembali menjadi 13-9. 13-9 Dede angkat kembali menyerang angkat lagi. Coba umpatkan kumpul masih ada odor. Membantu serangan Rita pukul Adin masih ada saudara. Saudara dan teman dari RC sudah semua poin pun ditambah kembali menjadi 10-13. 10-13 Deden kembali dengan jumpingnya masuk ke rupa-rupanya poin pun ditambah kembali 11-13. 11-13 masih saudara Deden kali ini dari baru masih lagi Deden kembali menyaksikan angkat tangan 1-2-3 lari. Oh, keras dapat dihentikan tadi. Coba pukul lagi saudara. Kasper di luar lapangan dari anak-anak DRC ini. Tendang poin 14-11 masih untuk pukulan dari Atlas. 14-11 sudah kembali 3 poin meninggalkan dari anak-anak DRC ini. Angkat lagi Rianto coba pukul. Masih terbaca menjadi serangan dari semua. Keras saudara ini. Tapi bola masih kembali Deden saudara. Angkat lagi saudara Rita. Lagi saling dua ambil kebun. Ada Cucu. Angkat lagi Deden saudara ini. Masih sangat seru sekali ini dia. Heli pertama di set keempat. Sudah kembali tangga. Angkat Cucu. Berhasil di lock kali ini. Hasil diambil oleh anak-anak Atlas. Rally yang cukup seru dan time out kali ini diminta dari GRC dengan kedudukan 15-11. Alah, ramai yang main 15-11 kembali anak-anak Atlas unggul 4 poin. Apakah kehilangan 4 poin dari GRC bisa menambah semangatnya saudara-saudara yang terus kita saksikan bersama-sama di set yang keempat dengan skor
yaitu dari putukan di sekolah 15-11 masih bola dipegang dari Atlas. Ini dia sudah kebelakang, angkat lagi satu dan tiga pukul langsung saja tidak disia-siakan oleh GFC. 12-15 12 nih mas, saudara Iwis kembali lancarkan sudah ke belakang ada Pepe angkat kita coba kuadin lagi tidak sempurna lagi dari GFC kembali menambahkan poin 16-12 diberikan oleh Pepe time out kali ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore, artinya tinggal sekitar 25 menit lagi untuk adzan maghrib berkumandang. Waktunya berbuka untuk umat Islam yang lagi berpuasa. Lagi ke set yang selanjutnya kita kembali lagi masih saudara lari ke belakang angkat keden umpankan lagi saudara-saudara yang dilancarkan oleh anak-anak KRC menghasilkan kembali poin untuk KRC 13-16 13-16 kembali lagi saudara cucu kali ini pemain utama dari GRC ataupun pelumbang akan mencoba menyerang timbang-timbang dulu sepuluh benda lancarkan sudah tinggi ada dari Ahmad 1-2-3 berbahaya sudah keras saudara sudah mengandalkan asbar perubahannya dan pindah poin kembali menjadi 17-13 13-13 kembali Sandi Aji kali ini pemain dari Atlas akan melakukan servis timbang-timbang dan sempat lancar dan sudah tinggi angkat lagi dan shoot 1-2-3 pukul masih terbaca semua ada kali yang mempercepat sampai di daerah berkebelakang 1-2-3 di pukul saudara-saudara maka poin pun ditambah kembali menjadi 14-17 14-17 kembali kali ini akan mencoba menyerang lancarkan sudah tinggi 1-2-3 mana saudara Odon parah kembali Odon Densu keras angkat lagi saudara Ori kembali Sandi lancarkan sudah kebakar 1-2-3 Densu ya masuk kembali lagi-lagi dari Densu yang jelas poin ditambah kembali menjadi 15-17 nanti mau tapi kalau menegur dari 15-17 Atlas. GT 16-17 hanya tersisa 1 poin saja dari pembang kali ini lancarkan sudah tinggi angkat lagi saudara Abar kerjasama lagi saudara Suha pukul lagi dari Ahmad ya berhasil disamakan akhirnya setelah tertinggal cukup jauh oleh GRC 17 sama kembali Dendi kali ini menyerang kembali timbang-timbang dulu sebenarnya sudah Dendi lancarkan sudah tinggi angkat lagi Odo coba angkat lipa hasilkan lagi semua Adi Ahmad umpan berkembali Densu lagi-lagi Densu mengoprak kabut pertahanan lagi Adi Ahmad sudah kebelakang manis saudara-saudara masuk ke rupa-rupanya dan pindah poin kembali menjadi 18-17 saudara-saudara kembali lagi Atlas menyerang dalam tangan saudara Supri lancarkan sudah angkat lagi sudah tidak sabar lagi cucu tapi saudara cucu tetapi masih bergulir kalau boleh cucu kecilkan melakukan kesalahan saudara-saudara dan poin diraih kembali menjadi 19-17 19-17 Supri kembali akan melakukan jepingnya keras saudara-saudara poin ditambah kembali 20
ya 20-17 kembali tertinggal. Kali ini GS nya 3 poin di set yang keempat. GRC ya kembali merupakan perhatian untuk dosak, yaitu Putra Baledat berhadapan dengan GNR. Ya, kembali lagi saudara sudah ke belakang, angkat satu batunya ke saudara-saudara. Poin ditambah kembali saudara-saudara menjadi 18-20 kembali lagi nomor 9 waktu sudah ke belakang, angkat sudah satunya tiga saudara-saudara. Saudara-saudara poin ditambah kembali menjadi 21-18 3 poin ketinggalan saudara-saudara. Kembali lagi dari Ahmad, kali ini akan mencoba menyerang. Timbang-timbang di sebentar, lancarkan sudah ke belakang, angkat terus kemudian sambil dicocok berpulang. Kepulang bensin saudara-saudara, susah untuk diantisipasi dan pindah poin kembali begini 19-21 19-21 mundur kali nomor punggung 12 saudara sepatoy, angkat abang ya 20-21 tinggal satu poin saja masih untuk keunggulan dari tim Atlas. Ini dia Atlas kembali melakukan serangan. Erik masih bisa diselamatkan. Erik kali ini kerja sama lagi, 1-2-3 tidak berhasil lagi net kali ini dari Atlas, sehingga poin kembali sama 21 satu sama nanti mau ya. Time out kali ini diminta dari tim Atlas ya, dengan kedudukan sementara 21 sama. Ini poin-poin yang sangat krusial, di mana apabila berhasil dimenangkan oleh GRC maka berakhir sudah pertandingan di sore hari ini. Dan apabila Atlas yang mengambil kemenangan di set yang keempat, maka kita akan berlanjut di set kelima. Kali ini 21 sama Asep Fadil kembali menyerang. Ada Syuhna di sana, 1-2-3. Erik kembali masih dapat di blok. Erik kembali masih ada. Ini dia Densu. Dia berhasil rupanya dari Densu. 22-21 kembali saudara-saudara berbalik unggul kembali anak-anak GRC. Setelah unggul 3 poin saudara-saudara kembali tertegar dan dilewati. Angkatlah sudah, angkat sudah, 1-2-3 itu lagi. Oh dari Erik kembali tidak mau kalah, 22 sama. 22 sama kembali saudara Adin, kali ini akan melakukan servis. Timbang-timbang dulu sebentar Adin, lancarkan sudah tinggi, angkat lagi 1-2-3 Densu lagi-lagi. Densu sangat meresahkan dengan aksi-aksinya, walaupun kuasa tapi tetap memperang Densu. 23-22 lancarkan sudah Densu sudah kembali, angkat dari Ahmad 1-2-3 Erik masih ada rupanya, masih bisa diselamatkan. Ini dia kembali Atlas masih ada. Erik di blok keluar sehingga poin kembali sama 23 sama. 23 sama saudara-saudara. Kembali saudara Lita akan mencoba membangun serangan saudara. Siap keberangan itu dilancarkan sudah. Angkat lagi, umpankan lagi Densu. Oh tidak sempurna dari Densu, sehingga merubah kedudukan menjadi 24-23 kembali unggul 1 poin untuk ke Atlas memenangkan set yang keempat. Tumbang-tumbang sudah berita, angkat Densu kecil. Ya berakhir sudah set keempat kembali dimenangkan oleh Atlas, dan kita akan berlanjut di set yang kelima.